بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita seperti biasa. Bermula jam 6 petang. Selama lebih kurang satu jam. yang pada hari ini kita akan bahas tentang puasa yang sempurna dan berkesan berdasarkan buku semat Ramadhan bermula dari halaman 33 Kita masih lagi menyambung pelajaran minggu lalu tentang adab-adab puasa. Puasa ada adab, puasa ada aturan-aturan tertentu, dan karena puasa itu adalah ibadat, adab-adabnya, cara-caranya mestilah. ikut cara yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mutaba'atul rasul <tuh> Saya ulangi sejenak supaya mudah menyambungnya Adab yang pertama ialah melambatkan sahur Sahur hendaklah dilambatkan Kita dah sebutkan Pada minggu lalu kebiasaan sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga berhenti berhentinya sahur baginda dengan azan masuk waktu subuh lebih kurang membaca Al-Qur'an 50 ayat. Kalau kita boleh baca Ayat Qur'an 50 ayat lebih kurang dalam 20 menit. 15 menit. Lebih kurang begitulah. Apalagi ada hadis yang menyebut, makan sahurlah kamu bila mendengar bilal yang azan. Dan berhentilah makan sahur bila mendengar Abu Abdi Umi Maktum yang azan. Sebab tukang azan Nabi ada dua orang. Dan azan subuh zaman Nabi ada dua kali. Azan yang pertama dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Dan itu dilakukan lebih kurang setengah jam sebelum masuk waktu subuh. Dan bila masuk waktu subuh, itu ummi maqtum yang azan. Jadi kalau hari ini sekitar jam 6 masuk waktu subuh, atau 6 kurang 3 minit, lebih kurang jam 5 azan pertama. Nah ketika itulah makan. Atau lima suku dan masa berhentinya azan atau masa maka masa berhentinya makan sahur bila kedengaran azan. Kalau boleh berhentilah sebelum azan dilaungkan. Kita ada sebut minggu lalu. <coughs> Menurut kajian ulama Ada dua sifat yang tidak elok bagi orang yang bersahur atau sikap yang salah mendakwa kononnya 10 minit sebelum azan subuh 10 minit sebelum masuk waktu masa imsak imsak yang diartikan tak boleh makan minum langsung imsak dengan makna itu tidak pernah datang dari nabi dan para sahabat. Yang datang dari nabi yang tak boleh makan itu bila azan masuk waktu. Itu ekstrem pertama. Tak betul. Tapi sekedar dengan tujuan berjaga-jaga, berhati-hati, tak ada masalah. Tapi jangan sampai haram makan waktu imsak dalam 10 menit menjelang azan subuh. Tak betul. itu bercanggah dengan hadis Nabi. Juga ekstrim yang kedua dalam makan sahur, ekstrim yang kedua dalam makan sahur, setelah azan subuh masih makan lagi. Kononnya kebolehan makan itu sampai berakhirnya azan masuk waktu subuh. Ini ekstrim lagi. Sebab itu bercanggah dengan sabda Nabi, berhentilah bila kamu mendengar azan masuk waktu dilaungkan. Cuma ada satu hadis. Apabila kamu sedang makan, sedang makan. Tiba-tiba kedengaran azan masuk waktu. Sekedar air yang ada di tangan atau di hadapan, ah hiruplah, minumlah. Untuk melegakan tekak kita yang sedang makan, yang bila tidak kita minum, sesuatu akan terasa terus seharian makanan tersebut. Itu dibolehkan, itu diizinkan oleh Nabi, boleh juga dimasukkan dalam bab darurat. tapi bukan setelah masuk waktu subuh azan baru minta dari isteri cappuccino green tea kopi kau baru minta no tapi sekedar apa yang ada di tangan minumlah itu dimaafkan <coughs> okey sahur di antara pembeza antara puasa umat Muhammad dengan puasa Yahudi. Puasa ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Mereka ada puasa pula tapi tanpa sahur. Oleh sebab itu kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti bezakan puasa kita dengan puasa mereka yang kita ada sahur. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Tasaharu fa inna sahuri Makan sahurlah kamu. Sebab dalam makan sahur itu ada barakah. Barangkali ada satu hadis yang Ustaz belum sebut lagi minggu yang lalu. Rupanya sahur yang paling bagus sahur yang paling bagus adalah tamar. Tamar, korma. Sebab Nabi bersabda, Nikmat sahur at-tamr. Nikmat sahur at-tamr. Sebaik-baik sahur adalah tamar, korma. Paling kurang bagi kita yang biasa makan nasi atau roti, jangan lupa Makan kurma walau tiga biji, lima biji sangat bagus sebab dia dapat memberi tenaga. Jadi, kalau selama ini kita hanya tahu tamar itu sunat, dimakan ketika berbuka. Nah, baru sebentar kita tahu bahwa Nabi juga menggalakkan agar kita jangan lupa makan tamar ketika sahur sampai Nabi gunakan istilah nikmat sahur, sahur yang paling baik atamr, At yaitu makan buah korma atau tamar. Begitu juga berbuka. Ini kita dah biasa, dah sebut. Cuma Nabi pernah menyebut umatku dalam kondisi yang baik ketika berpuasa selama dia mengamalkan dua perkara. Apa dia dua perkara? Lambatkan sahur dan cepatkan buka. Jadi sahur lebih kurang setengah jam sebelum azan subuh masuk waktu. Itu paling bagus. Dan berbuka pula. Begitu azan saja, cepat-cepat berbuka. Jangan dilambat-lambatkan. Cuma dalam masalah berbuka tak semestinya ya. Mesti makan besar. Wajibah kabirah. Cukup kita batalkan dulu dengan makan beberapa biji korma, minum beberapa teguh air, setelah itu kalau kita ingin salat maghrib, salatlah. Itu terpulang. Dengan kebiasaan seseorang tidak ada masalah. Cuma Nabi memberi gambaran dua perkara yang bila dilakukan oleh orang yang berpuasa, kondisi orang tersebut senantiasa dalam kebaikan. Sehingga Nabi menggunakan istilah La subi khair. Manusia senantiasa dalam kebaikan, dalam berpuasa, selagi dia melambatkan sahur dan mempercepat berbuka. Oke. Okay. Adab-adab lainnya ialah, ini sekedar pengulangan ya, berdoa ketika berbuka atau dalam puasa. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut ada tiga doa yang tidak akan ditolak oleh Allah sama sekali. Pertama, doa orang yang berpuasa sehingga dia berbuka, bukan berdoa ketika berbuka, bukan. Ini Ustaz belum jelaskan barangkali, minggu lepas. As-sa'imu hatta yaftura. Ada tiga golongan yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Iaitu pertama, as-sa'imu. Orang yang berpuasa. Hatta yaftura. Sehingga dia berbuka. Faedah? kata hatta dalam bahasa Arab dia dikenal dengan harfun lil harfon harfun lil huruf untuk menyatakan berakhirnya sesuatu di antara anggota wudhu yang mesti dibasuh maknanya tanda berakhirnya sesuatu tanda berakhirnya membasuh tangan adalah siku tak boleh kurang Nah karena faedah huruf hatta untuk menyatakan batas terakhir maka orang pertama yang paling makbul doanya ialah orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Abis subuh boleh, waktu salat duha boleh sebelum atau sesudah zuhur boleh. Sebelum dan sesudah asar juga boleh. Kalau boleh jangan melepasi berbuka. Sebab Rasul menggunakan hatta yaftura. Doa-doa orang yang berpuasa itu dikabulkan oleh Allah dan tidak akan ditolak seharian sampai dia berbuka. Nah, sampai berbuka barulah masa makbul itu Berakhir eh, ini tidak bermakna berdoa pada waktu malam, tidak makbul, ada hadis lain lagi. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam, lalu Allah berfirman, "Hei orang-orang yang banyak berdosa, banyak dosa, minta ampunlah kepadaku supaya aku ampunkan." Hei orang-orang yang ada hajat. Panjatkan hajatmu kepadaku, akan kukabulkan hajatmu. Itu bab lain lagi, tapi bila bercakap tentang puasa, dalam kita berpuasa, nama pun puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, iya, dalam masa itu. Oke, okay. nah yang kedua, imam yang adil, pemimpin yang adil, yang ketiga, orang yang dizalimi oleh sebab itu jangan suka zalimi orang lain sebab apabila orang tersebut kita aniaya dan dia doa untuk kecelakaan kita makbul doanya hati-hati jangan suka menganiaya orang lain oke okay. berikutnya yang ketiga memperbanyak sedekah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pemurah sepanjang tahun. Tapi pemurahnya baginda dalam bulan Ramadhan lebih dari biasa, lebih dari biasa. Sebabnya kata para ulama kita ada met, kita ada pembantu rumah. Dalam bulan Ramadan, kalaupun selama bulan-bulan biasa kita baik, kita lebihkan kebaikan kita di dalam bulan Ramadan. Dia juga manusia, dia juga perlu rehat, jangan disuruh. Makin dalam puasa, kita keletihan, makin kita suruh dengan bermacam-macam arahan sehingga keletihan. Jangan. Kita juga patut beri mereka rehat, relax. Kalau perlu, salat tarawih di rumah, kalau di rumah bersama Matt, kalau boleh. Hadirin dan hadirat rahimakumullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Afdalus sadaqah sadaqatu fi Ramadan Sebaik-baik sedekah adalah sedekah dalam bulan Ramadan Semua kita tahu Ramadan bulan berkat dan makna berkat pula banyak Itu sebabnya Amalan walaupun bentuknya serupa, salatkah, baca sedekah sedekahkah, nilainya lebih tinggi apabila itu semua dilakukan dalam bulan Ramadhan berbanding amal-amal yang sama kita lakukan di luar Ramadhan. Majlis ilmu seperti ini yang hanya satu jam. bulan-bulan biasa sampai dua jam dulunya dua jam setengah karena ini dilakukan dalam luar Ramadan tidak mustahil ya Lebih Abdul daripada Majelis Ilmu di luar Ramadan itu prinsip termasuk sedekah sebagaimana yang Ustadz jawab pagi tadi terhadap pertanyaan atau salah satu pertanyaan, Ustaz. Andai kata saya ditakdirkan tidak punya zuriat, tidak punya anak, ditakdirkan oleh Allah. Baguskan kalau saya banyak bersedekah? Betul. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim Iza mata benu Adam in qata'a amaluhu ila min salat. Sadaqatin jariah. Atau ilmin yuntafa'u bihi. Atau aladin salihin yada'una. Apabila mati anak cucu Adam, semua amalnya terputus kecuali tiga. Sedekah jariah, ilmu yang dapat diambil manfaat, dan yang ketiga, anak saleh yang mendoakannya. Sekarang anak tak punya. Tidak satu cara untuk memperbanyak bekal akhirat. Tidak satu cara untuk memperbanyak bekal untuk kita bawa setelah mati. Bukan satu. Bukan anak saja. Dalam hadis tadi disebut ilmu yang dapat diambil manfaat daripadanya. Sedekah jariah. Sedekah maksudnya Satu pemberian dengan niat yang ikhlas semata-mata dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yes, itu sedekah. Jariah pula mengalir, jariah maknanya mengalir, terus-menerus mengalir walaupun kalau kita sudah mati. Lalu ditanya, "Apa di antara contoh Pak Ustaz sedekah yang dikategori sebagai sedekah jariah?" Ustaz buat contoh macam-macam tadi. Dalam tulisan Ustaz silakan baca. Bantu membina masjid. Bantu membina rumah anak-anak tahfiz. Bantu mendirikan sekolah-sekolah agama. Bantu mendirikan rumah anak yatim. Beli Al-Quran. Wakafkan di masjid. Agar dibaca oleh orang-orang yang datang ke masjid, beli buku, beli buku, hadiahkan kepada rakan-rakan. Ini ilmu yang bermanfaat selagi buku itu dibaca oleh orang yang kita kirimi atau mendapat soal jawab yang kita rasa berguna, kita share sebanyak mungkin semuanya itu termasuk sedekah jariah. Sedekah bukan hanya dalam bentuk material, bukan. Termasuk ilmu. Itu sebabnya dalam satu riwayat dikatakan man kana lahu malun falyatasaddaq Siapa yang punya harta hendaklah bersedekah dengan hartanya. Siapa yang ada kekuatan, tenaga, bersedekahlah dengan tenaganya. Tolong orang lain untuk mengangkat barang ke atau sesuatu yang berat. Waman kana lahu ilmun falyatasaddaq biilmihi. Barang siapa yang mempunyai ilmu, bersedekahlah dengan ilmunya. Ustaz, apa yang Ustaz tahu, Ustaz tulis. Sedekah juga. Kita yang tidak ada kemampuan menulis, kita ada sedikit uang. Kita beli buku-buku yang berguna, lalu kita hadiahkan pada saudara mara. Allahu Akbar. Banyak cara. Bukan satu jalan untuk memperbanyak bekal akhirat. Sungguh banyak. termasuk menggali perigi. Seperti yang kita kirim selalu ke Kamboja, Vietnam, seharga 1.500 untuk satu perigi. Di sana orang kekurangan air. Subhanallah, puluhan tahun, malah ratusan tahun perigi tersebut dimanfaatkan setiap hari oleh masyarakat. Selama itu kita akan dapat terus Ganjaran Oke okay. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Termasuk juga Ustaz tertarik dengan satu hadis Nabi SAW yang mengatakan Memberi makan Orang lain juga termasuk Sedekah jariah Memberi makan Apalagi yang kita beri makan Itu murid-murid tahfiz Al-Quran. Dari mana Pak Ustaz kita boleh kategori dia sebagai sedekah jariah? Bila duit yang kita bagi untuk dia futur, untuk dia sahur, untuk dia berbuka, untuk dia makan, makanan tersebut akan jadi darah. Darah di badan murid-murid tahfiz yang makan itu dengannya murid-murid mendapat tenaga dan kekuatan. Seharian pula yang dia baca Al-Quran, orang yang menjadi penyebab murid tersebut rasa segar, kenyang, bertenaga lalu gunakan tenaganya untuk membaca Al-Quran, untuk mentelaah, untuk salat qiyam Ramadan, terus menerus orang yang menyumbang untuk makanan tersebut. Dikatakan juga termasuk sedekah jariah. Luas semananya. Tadi Ustaz ditanya, masih ada peluang ke Ustaz untuk memberi iftar para tahfiz dan jamaah Masjid Fatimah di Batam, Ustaz kata, masih. Kita baru, kalau tak salah hari ini baru 15. 15 hari lagi. Masih 15 hari lagi peluang. Rebut peluang ini sebaik-baiknya. Oke. Okay. Ini iftar Saimin, yaitu memberi berbuka orang-orang yang berpuasa. Nah, ini dia pelajaran baru memperbanyak membaca Al-Qur'an. Allahu Akbar. Membaca Al-Qur'an, apalagi mempelajari Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, amalan yang sangat istimewa dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi man ta'allama al-Qur'an wa'allama Sebaik baik manusia, ialah orang yang belajar Qur'an dan mengajarnya kepada orang lain. Itu sebabnya mengajar tafsir, menulis tafsir adalah di antara penulisan ilmu yang Ustadz sangat gemari. Bila ditanya mengapa? Karena Nabi ada sebut, sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya kepada orang lain. Oleh sebab itu, sebagaimana yang Ustaz selalu sebut, seperti Ustaz tulis tadi, puas tajuk puasa Ramadan sempurna dan berkesan bagian ketiga. Di bagian bawahnya, kitabnya Smart Ramadan. dan ustaz tidak lupa untuk menulis halaman sekian hingga sekian tapi ustaz tidak lupa menulis share kepada kawan-kawan supaya sama-sama mendapat manfaat di dunia dan di akhirat yes ini termasuk ke dalam sedekah jariah <tuh> membaca Al-Quranul Karim. Permulaan Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadhan. Ini sesuai dengan firman Allah pada ayat 185 dari surat Al-Baqarah. rajim. <tuh> Shahrul Ramadhan yang diunzil Fihil Quran, Huda Lina Siwa Bayinatim Min Al Huda Wal Furqan. Bulan Ramadhan, Al Quran mula-mula diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan bagi petunjuk tersebut dan pembeza antara yang benar dengan yang salah. Allahu akbar. Malah untuk pengetahuan kita semua kitab-kitab dari langit Taurat ke Injil ke Zabur ke semuanya diturunkan dalam bulan Ramadan. Lihat istimewanya bulan Ramadan ini sehingga dikatakan syahrun mubarak. Di antara kelebihan membaca Al-Qur'an ialah akan memberi syafaat pada orang yang membaca pada hari kiamat nanti. Memberi syafaat maknanya dia akan beri pertolongan. begitu kelebihan. Kalau tak salah ustaz ada ditanya baru-baru ini yang ustaz belum jawab rasanya. Pak ustaz andai kata kita ditakdirkan suara tidak panjang. Suara kita nafas kita pendek. Sehingga kita ulang lagi, ulang lagi. Tidak begitu lancar. Nanti Ustaz akan jawab. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi bersabda, "Man qara'al Qur'an wa huwa mahirun lahu" atau mahirun fi fahuwa ma'al kiramil bararah Siapa yang membaca Al-Qur'an sedangkan dia mahir, lancar, fasih dia bersama malaikat dari langit yang bernama malaikat kiramul bararah. Malaikat yang sangat istimewa yang turun dari langit. Kalau dia membaca Quran dengan fasih dan lancar. Selanjutnya kata Nabi, macam mana Ustaz kalau ditanya orang yang tak lancar macam mana? Nabi meneruskan hadisnya. Man qara al-Qur'an wa huwa yatata'ta ta fihi wa huwa alayhi syaq falahu ajran au kama qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Siapa yang membaca Quran terbeta-beta, tersangka-sangka, tergagap-gagap, tidak lancar, dia tidak baca juga walaupun baginya payah tidak baca, untuk orang tersebut dia dapat ganjaran double. Dia dapat ganjaran berganda. Jangan dikira orang yang membaca tidak lancar, tidak dapat ganjaran. Malah Nabi Anjur baca terus, baca terus. Walaupun tidak lancar. Falahu ajran. Bagi orang tersebut, dia dapat ganjaran dua kali. Ada pula yang mengartikan dapat ganjaran karena membaca satu, dapat ganjaran karena dia bersungguh-sungguh walaupun tak lancar baca juga, itu ada ganjaran tersendiri. Allahu Akbar. Pokoknya baca. Adab berikutnya: menjaga segala maksiat. Ah, ini dia, ini mustahak. Adab berpuasa supaya sempurna dan berkesan. Jauhi maksiat, jauhi dosa. Puasa termasuk ibadat yang paling afdal, yang bertujuan untuk membentuk pribadi yang luhur lagi mulia. Oleh itu sewajarnya orang-orang yang berpuasa menjauhi segala perbuatan yang bercanggah dengan tujuan tersebut agar berkesan puasanya pembentuk manusia yang bertakwa. Semua kita tahu berdasarkan ayat 183 Al-Baqarah. Tujuan puasa la'an lakum tattaqun agar kamu jadi manusia yang bertakwa. Takwa maknanya buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Nah, sekarang dia berpuasa, dia pula buat maksiat. Dalam puasa masih lagi tikam nomor ekor, dalam puasa masih lagi berjudi, dalam puasa masih lagi dedah aurat. Dalam puasa masih lagi mengumpat, mencaci orang, memfitnah. Dalam puasa masih lagi meninggi suara pada mak bapak. Allahu akbar. Bahaya. Puasamu bahaya. Kata Nabi, orang yang seperti itu macam orang yang tidak puasa. Sungguh banyak peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bahaya perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Coba dengar hadis Nabi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim atau dengan syarat Imam Muslim. Laisa siyamu minal akli wa syurbi wa innamas siyamu minal lagwi wa rafathi. Bukanlah yang namanya puasa sekedar menahan dari makan dan minum. Sesungguhnya puasa juga mesti menahan dari perbuatan sia-sia dan perkataan-perkataan lucah. Kataan-perkataan yang tidak elok. Itu sebabnya kata Nabi dalam satu riwayat. Andai kata ada orang yang ingin ajak kamu berkelahi. Dia cakap macam-macam tentang kamu. Apa kata Nabi? Katakan kepada orang tersebut, Ana sa Saya sedang berpuasa. Ana Sa'im. Ulang dua, tiga kali. Macam itu. Orang yang berpuasa. Hadis lain lagi. Malam yada zur hajatun Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan atau amalan dusta? Amalan yang tidak elok. Barang siapa yang tidak meninggalkan ketika dia berpuasa perkataan dan amal yang tidak elok? Dia berpuasa tapi dedah aurat. Pergi ke pasar Ramadan hanya pakai t-shirt. wanita-wanita muslimah tidak pakai tutup atau mini telekom masih lagi berdusta berbohong apa kata nabi falaisa lillahi hajatun fi ayyida ta'ama huwa syaraba Allah tidak merasa berhajat Allah tidak perlu orang tersebut sampai meninggalkan makan dan minumnya. Makan minum sajalah. Sebab bila awak puasa juga zero. Tidak ada value, tidak ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Hadis Nabi lagi. Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'a. Imin min illa sahar. Berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar. Ada riwayat yang lain, kecuali yang dia dapat hanya lapar dan dahaga. Dan berapa banyak orang yang qiyam Ramadan, tarawih dan witir, yang tidak mendapat apa-apa kecuali hanya berjaga saja, dengan kata lain, penat percuma, sedikit penjelasan, Ustaz. Oh, kalau begitu, Pak Ustaz, bagaimana ya supaya puasa lebih berkesan? Bagaimana ya supaya puasa kita sempurna? Masih belum terlambat. Kita baru setengah puasa. Tinggal setengah lagi. Masih ada masa ada masa untuk memperbetul keadaan. Bagaimana Pak Ustaz? Apakah puasa yang kami lakukan dengan melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang Ustaz sebut tadi batal yang kami patut kata, tak apa ya. Sebab bagi Ustaz untuk mendapat puasa yang sempurna lagi berkesan, kita tidak cukup sekedar meninggalkan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa tapi kita juga mesti tinggalkan perkara-perkara yang boleh menghabiskan pahala puasa. Dia dua yang tak sama. Perkara-perkara yang membatalkan puasa semua kita tahu, makan, minum, muntah dengan sengaja, jima, merokok murtad itu perkara yang boleh membatalkan puasa. Tapi dalam puasa masih lagi berbohong. Tapi dalam puasa masih lagi mendedahkan aurat di khalayak ramai. Dalam puasa masih lagi tikam nombor ekor, tapi puasanya tidak diberi pahala oleh Allah. Ini maksudnya amal-amal yang boleh menghapuskan pahala puasa, seperti perbuatan-perbuatan tadi, meninggi suara terhadap mak bapak. Itu yang Nabi tadi katakan. Berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapat apa-apa ganjaran puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Apa maknanya? Tidak diberi pahala. Yang dia dapat dahaga, lapar saja. Berapa banyak orang yang qiyam Ramadan, tarawih witir, tak dapat apa-apa kecuali berjaga malam sahaja. Apa sebab? yang barangkali tarawihnya tidak tumak nina karena nak kejarkan bilangan rakaat yang banyak sampai 20 sampai 36 boleh 20 Umar yang buat 36 Osman ibnu Affan yang buat dan Nabi membenarkan ikut aku 8 juga boleh Sepuluh juga boleh. Ikut Umar, dua puluh juga boleh. Tiga puluh enam. Osman juga boleh. Sebab mereka khulafah ur-Rashidin. Sebab Nabi bersabda. Man ya'ish minkum fasaira khutilafan kathira. Alaikum bisunati wa sunnatil khulafah. Ar-Rashidin al al-Mahdiyin al min al ba'di. Addu alaiha bin Nawajiz. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Oleh sebab itu Biar dalam jumlah Bilangan rakaat yang Sedikit Tapi tumaknina Tertib Khusyuk Itu lebih baik Daripada kita buat dalam bilangan yang banyak tapi tidak tumak nina. Tidak ikut cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini yang dimaksudkan kita hendaklah menjauhi segala bentuk maksiat. Ustaz ulang sekali lagi untuk mendapat puasa yang sempurna lagi berkesan kita tidak hanya dituntut supaya meninggalkan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa tapi kita juga dituntut supaya meninggalkan perkara-perkara yang boleh menghabiskan pahala puasa. Hanya dengan demikian, puasa kita akan diterima oleh Allah dan layak mendapat ganjaran yang banyak dari sisi Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti. Nah, satu lagi adab dalam berpuasa yang kita panggil dengan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan makna asalnya. Qiyam Ramadan makna asalnya mendirikan malam-malam Ramadan dengan ibadat. Ibadat tertentu seperti salat tarawih dan witir. Siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan ibadat-ibadat tersebut? didorong oleh imannya dan semata-mata mengharap balasan Allah, ini saya diampuni oleh Allah segala dosanya masa silam. Ini hadisnya. Man qama ramadana imanan wahtisaban, wafiralahu ma taqaddama min zambih. Berapa siapa yang qiyam Ramadan disebabkan atau didorong oleh dua perkara imanan karena keimanannya bahwa Allah yang suruh rasul yang suruh dia beriman dan dia tahu besar ganjarannya itu didorong oleh iman wahtisaban dan mengharap ganjaran pahala dari sisi Allah di akhirat nanti setelah dia mati bila dia qiyam Ramadan didorong oleh dua dorongan ini bukan hanya tarawih witir termasuk sahur termasuk tadarus termasuk tambah lagi beberapa salat-salat sunat nabi tidak gunakan tarawih ya Sebagaimana Ustaz jelaskan dalam jawaban, istilah tarawih ini bermula zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi tarawih ini istilahnya sama betul dengan qiyam Ramadan. Dan pendapat yang lebih kuat sebenarnya dia tidak tertakluk pada bilangan rakaat tertentu. Di antara dalilnya ini dia Siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan, didorong oleh imannya, dan mengharap ganjaran di akhirat? Rasul tidak sebut berapa rakaat di sini. Dalam hadis lain juga, kata para ulama, dalilnya: "Salatul Lail Masna, masna salat malam itu dua rakaat, dua rakaat." Berapa rakaat pun yang kita lakukan, asalkan buat dua, 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 sudah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya, bila kita selesai salat tarawih dengan witir menjelang sahur, kita bangun, kita boleh buat lagi dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, cuma dengan satu ketentuan: jangan ulang balik. salat witirnya. Sebab Nabi bersabda, La witra nafi laylah. Tidak ada dua kali witir dalam satu malam. Yes. Ini maknanya kita beramal ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan Qiyamul Lail yang lain disebut juga oleh Nabi. Dalam hadis yang derjatnya Hasan. Dari Imam An-Nasai. Apa kata Nabi? Inna Ramadana syahrun faradallahu siyamahu. Wa inni sanantu lil muslimina qiyamah wa man samahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja minaz dzunubi ka yaumi waladathu ummu Allahu akbar Coba dengar baik-baik penjelasan hadis ini. Sesungguhnya Ramadan adalah bulan yang diwajibkan Allah puasa padanya. Masih ingat ayat berapa? Ayat 183 dari surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Eh orang-orang yang beriman diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat-umat sebelum kamu Semoga dengan berpuasa kamu menjadi insan yang bertakwa. Yes, itu arahan Allah berpuasa. Kata Nabi, kalau Allah mewajibkan kita berpuasa dalam bulan Ramadan, aku pula mensunatkan qiyam pada malamnya. Jadi qiyam Ramadan ini, yang kita sebut dengan tarawih, witir ini, itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat sumber syariat ada dua, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Sebab Nabi bila bercakap tentu atas arahan Allah. Nabi tidak akan suruh umatnya buat sesuatu yang tidak disuruh oleh Allah. Disebabnya kata ulama' tafsir pada ayat yang ke-29 dari surat Al-Kahfi. Apa kata Nabi? Kepada orang yang tidak percaya kepada beliau. Allah suruh Nabi cakap kepada orang yang tidak percaya. Tak beriman pada Nabi. Wa qulil haqqu mir rabbikum Katakan hai hey Muhammad kebenaran yang aku bawa datangnya dari Tuhanmu bukan aku reka-reka sendiri Wa qulil haqqu mir rabbikum Katakan hai hey Muhammad kepada mereka kebenaran yang aku bawa al-haq dari Tuhanmu, merabbikum. Maknanya bukan aku reka-reka sendiri. Lalu Allah suruh Nabi Muhammad cabar mereka. Faman sya'a fal yu'min. Waman sya'a fal yakfur. Siapa di antara kamu yang mau beriman, dengan apa yang aku sampaikan, silakan beriman. Tetapi barang siapa di antara kamu yang mau kufur, ingkar, tak mau percaya dengan apa yang aku cakap, silakan kufur. Nabi tidak paksa. Itu maksudnya. Tapi yang jelas, segala yang datang dari mulut Nabi SAW, adalah kebenaran. Sebab Nabi maksum. Sebab kelebihan Nabi berbeza dengan umatnya. Nabi terima wahyu. Lihat ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilaya. Katakan Nabi ya Muhammad kepada umatmu, aku adalah Manusia biasa seperti kamu. Kamu makan, aku juga makan. Kamu minum, aku juga minum. Kamu kawin, aku juga kawin. Kamu punya anak, aku juga punya anak. Kamu sakit, aku juga sakit. Kamu mati, aku juga wafat. Exactly, Nabi Muhammad bukan malaikat, Nabi Muhammad bukan jin, Bashar. Bashar maknanya insan. Kol in nama ana basharun mislukum. Aku adalah manusia semisal kamu. Yuha yang Allah wahyukan padaku. Ini yang kamu tak punya. Sebabnya Segala yang datang daripada Aku, kamu juga mesti terima. Itu sebabnya untuk memeluk Islam seseorang tidak cukup hanya mengucap satu kalimah syahadat, asyhadu allah ilaha illallah. Yes, kita mengaku Tuhan kita adalah Allah. Dia saja yang layak dan berhak disembah. Belum muslim lagi apabila dia tidak ucap wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Adanya syahadat yang kedua ini memberi isyarat. Dalam kamu beribadat mendekatkan diri pada Allah, kamu mesti ikut cara yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Ustaz jelaskan semalam dalam tafsir surat Al-Baqarah. Mengapa Yahudi dimurkai oleh Allah? Karena mereka tolak Taurat, mereka tolak ajaran Musa. Ustaz ada sebut semalam. Umat Nabi Muhammad juga layak mendapat murka daripada Allah. Andai kata mereka punya sifat macam sifat Yahudi. Tentu saja bagi kita tolak Quran. Yahudi tolak sunnah Nabi Musa, kita pula tolak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Exactly, sama betul. sebabnya Ustaz sebut semalam kata-kata ulama tafsir Allah murka kepada Yahudi bukan karena Yahudinya Allah katakan sesat kepada Nasrani waladhalin bukan karena Nasraninya tetapi karena sifatnya sifat Yahudi degil ilmu banyak tapi tak amalkan sifat Nasrani pula jahil itu sebabnya mereka sesat oleh sebab itu apabila sifat yang sama ada pada umat Muhammad ilmu banyak tapi tak mau amalkan dia juga layak mendapat murka daripada Allah sebagaimana Allah murka kepada Yahudi Umat Muhammad banyak beramal tapi tidak mau tambah ilmu beramal dalam kejahilan sehingga dia sesat dia juga akan digolongkan sebagai orang sesat sebagaimana orang-orang Nasrani sesat karena sifatnya sama. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan petang ini ada juga lah manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Ya Tuhan kami. Sungguh banyak Adab-adab yang perlu kami penuhi ketika kami berpuasa dalam bulan Ramadan ini, khasnya di antara adab-adabnya ialah: kami seharusnya lambatkan sahur, cepatkan buka, banyak baca Al-Quran yang kami panggil dengan tadarus, banyak bersedekah kami juga mesti menahan bukan saja dari perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, rupanya kami juga mesti menahan dari perkara-perkara yang boleh menghabiskan pahala puasa. Sebab itu jadikanlah puasa kami kali ini puasa yang lebih baik berbanding puasa-puasa sebelumnya. Berilah kami kesehatan, Ya Allah, lebih-lebih lagi menghadapi 10 Ramadan yang terakhir. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته